Alright, welcome to Mobile Intit. Langsung aja kita ambil XP lane. Kayaknya build DAS dulu sih. Kayaknya bakal lawan Cho ini. Oke, beneran lawan Cho ternyata. Tenang, gak usah panik, ambil aja XP-nya. Udah, gak usah mukil kita. Cho-nya ngapain nih? Gak takut ya. Sama Argus dengan karifan lokal. Aduh, 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 aduh. Lari, lari, lari. Lari. Tidak, aku yang takut kalau begini. Kita recall dulu lah, santuy. Tinggalan satu wave kita, gak apa-apa lah. Sudah S2 berarti. Berarti kita selingi sepatu. Cho-nya udah balik. Ini agak was-was sih karena nggak ada ulti. Agak bahaya juga. Aduh. Oke. Oh, untungnya dia mundur, kita harus dulu minionnya. Ini salah sih dia kalau mundur sih, harusnya gas aja. Oke, kita cari pelan-pelan. Cari lah, ulti. Mau kemana? Tepas. Lah, aduh, kok ngincer turret. Kenapa bisa auto ke turret gitu ya? Padahal udah nggak nyerang loh posisinya. Udah mau mundur. Ini juga nggak nge-lag. Koneksinya lancar. Aduh. Gak apa-apa, diselingin sepatu dulu aja apa-apa. Karena Cho-nya gak terlalu agresif ternyata. Oke, Cho-nya ke tengah, kita fokus push aja, gak usah terlalu mukil. Udah mati satu soalnya, gak boleh mati terlalu banyak jadi offlaner. Oke, untung masih ada perisai, kita dapat gold banyak ini, bisa-bisa kita habisin semua goldnya. Oke, hampir 200. Oke, tembus 200. 260, 270. Oke, mantap. Ngaconya di situ. Tolol sih dia. Ngapain? Terus sumit. Oke, kita dapat kelomang. Aduh, lari-lari. Banyak banget ternyata. Bisa nggak itu Kufra? Bisa lah. Oke, masuk. Masuk bareng Kufra. Tusuk mati. Kecar. Satu. Mau kemana? Dua. Aizu. Stiker-stiker dulu. Nah, cakep sih ini tanknya. Aku kira nge-troll Johnson-nya. Berarti gak nge-troll Johnson-nya. Aduh, bisa gak ini? Aduh. Aduh, gak kepencet. Bintol keraja dulu deh. Itu jual. Kita fokus bintol keraja biar ada speednya.
takutnya nggak fokus kalau diselingin crossing. Oke, lo parah cowoknya. Aman sih ini. Harusnya cowoknya nggak mungkin. Harusnya ya. Tapi nggak tahu, kita lihat lagi. Mau kemana? Mau kemana? Maju, maju. Nggak berani kan? Maju coba. Ajar nih, turret aku ajar. Yaelah, apaan sih cow? Apaan sih cow? Apaan sih cow? Ih, nggak jelas banget cow. Flicker kemana? Coba stiker-stiker mampus. Apaan sih, nggak jelas lo cownya lo. Sok nantangin banget pakai flicker-flicker. Mau ngejuk gue. Oke. Ini lumayan enteng sih cownya, nggak yang terlalu agresif. Oke, di atas spear. Kayaknya di bawah cuma Chou sih. Harusnya kita aman. Langsung corrosion aja. Gak tau ya, aku pribadi lebih suka corrosion dibandingkan beli Scarlet. Oke, kita dapat. Ini kalau Chou-nya minggir ke tengah atau ke atas, selesai. Ah, itu di tengah tuh, selesai nih. Bisa nih satu push di bawah nih. Ada yang jagain soalnya. Harusnya Chou sih, tapi Chou gak tahu kemana ya. Jadi kita push aja. Oke, dia balik lagi kayaknya ke bawah. Santuy, mindar. Chang'e aman gak tuh? Oke, ada tanknya ternyata. Kita fokus push. Kita pisahin aja Chou-nya biar Chou-nya nggak ikut bar. Kasian MM-nya juga kalau Chou-nya ikut bar. Chang'e kemana? Sini. Sinilah. Mendekat ke aku Chang'e. Oke, kita ulti. Untung ya dibantu masih kuat kayaknya. Oke, mas. Ternyata masih kuat. Aku kira langsung bakalan mati. Ya udah, clear bawah dulu aja lah. Udah menang jauh sih, harusnya menang. Bisa lah menang ini. Gak ada yang berani maju loh ternyata. Oke, Lord has been slain. Nice Chang'e nya udah aman sih ini. Jansannya muter sama Kufra. Kita tunggu aja di buff. Harusnya ada yang lewat sini sih. Enaknya pakai corrosion itu ada bonus ininya di basic attack-nya. Legendary.
ada efek apanya gitu, apa ya jelasnya. Nah, nambah hitnya gitu lah. Misalnya. Apa ya, ntar coba deh di air video aku lihat. Ayolah, gak ada yang berani maju lu lawannya. Iya, Wan-Wan kemana? Untung kau ya. Aduh, nge-lag lu. Ya ampun. Tenanglah, aduh, nggak ada yang bantuin. Bantulah. Ampun. Astaga, nggak dihitung sama Chang'e. Ayolah, menang lah. Oke, menang udah. Sini mythic 4. Oh, udah naik 11 ternyata. Top lokalnya. Harusnya kalau reset 11 ya. Enggak apa-apa, MVP. Ini menang. Oke, jadi corrosion ya, nambah plus 50 physical attack, plus 5% movement, plus 25% attack speed. Unit pasifnya basic attack ada 50% kesempatan untuk slowing enemy unit by 30%. Jadi ada kemungkinan sebesar 50% untuk memberikan slow sebesar 30%. Gitu. Long range basic attack only slows enemies by 15%. Unique passive impulse when each basic attack deals damage to enemies, increase attack speed by 8%. Jadi semakin banyak kalian basic attack lawan itu nantinya akan nambah attack speed sebanyak 8% dan bisa di stop 5 kali. Berarti ya kalian stop sendiri lah 8% 5 kali itu berapa? Gitu. Selama 3 detik. Jadi kalau mau mati enak banget sih. Kan apalagi Argus langsung to the point gitu kan. Hey guys, if you enjoyed this kind of video, hit that like and subscribe button to support this channel. See you in the next video. Stay awesome, guys.